pagi pemirsa. Sistem pelayanan dan infrastruktur kesehatan di Indonesia harus diakui belum berjalan secara efektif. Banyak persoalan kesehatan masyarakat yang masih belum mampu ditangani, beragam penyebabnya. Antara lain ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di berbagai daerah, juga kelambanan pemerintah melakukan intervensi penanganan dari kesehatan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 24 Juni 2023 dengan tema Meretas Lonjakan Obesitas bersama saya Kevin Egan. Para pemirsa juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi hari ini saya telah hadir bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Mbak Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi. Baik, salam sehat Mbak Kania. Mbak Kania, seperti biasa, Mbak Kania juga pemirsa, kita ke topik utama kita pada hari ini, meretas lonjakan obesitas. Mbak Kania, mungkin masih banyak orang yang belum beranggapan bahwa obesitas itu memiliki dampak yang besar. Itu sebetulnya ancaman juga, dan itu tidak disadari. Ketika kemudian sudah terjadi, sudah terlambat kayaknya. Sebenarnya seberapa besar sih dampak obesitas itu untuk negara kita, Mbak Kania? Untuk negara kita ya, ternyata begitu, ini kan kita jarang sekali ya membahas soal ini ya, apalagi kita mungkin pintu masuknya adalah kasus Fajri ya. Ini kasus yang sebenarnya membuka mata kita, dikejutkan gitu dengan kasus ini. Usia 27 tahun, berbobot 300 kg yang meninggal dunia akibat infeksi pada beberapa bagian tubuhnya yang kemudian menyebabkan shock septik dan lain sebagainya dan tidak tertolong. Dan oleh dokter dikatakan bahwa sebenarnya penanganannya itu bisa dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Dan kondisi yang dialami oleh Fajri ini hanya bisa terjadi pada pasien yang obesitas begitu ya. Karena kemudian ketika seorang pasien itu obesitas, dia akan mengalami daya tahan tubuh yang menurun dan kemudian juga menyebabkan rentan infeksi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini yang kemudian membuka mata kita, jika saja penanganannya lebih awal, dan ini sebenarnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Disinilah kemudian sebenarnya kesadaran masyarakat itu agak sedikit kurang begitu mengenai obesitas ini, karena obesitas ini adalah penyakit gitu. Jadi diperlukan tindakan medis, diperlukan intervensi. Kalau kita melihat sebenarnya masyarakat, kalau kita bicara ya, obesitas ini kan terjadi pada rentang usia manapun ya, bisa terjadi pada rentang usia manapun. Contohnya, contoh kecilnya itu adalah ketika kita melihat ada anak yang mengalami obesitas gitu. Tidak dilihat sebagai penyakit tetapi sebagai sesuatu yang lucu dan mengemaskan ya, anak kecil gitu kan. Padahal kalau kita lihat seperti pada kasus Faji, ini merupakan penyakit yang bisa menimbulkan komplikasi bahkan kematian begitu. Jadi dan ini juga sebenarnya menjadi masalah secara global termasuk juga di Indonesia. Dan dari data yang dikeluarkan oleh Kemenkes saja menyebutkan bahwa 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu mengalami obesitas begitu. Jadi sebenarnya ini kita bicara soal kesehatan dasar juga ya, karena kita sudah melewati nih pandemi dan lain sebagainya, isu kesehatan menjadi sorotan kita bersama. Nah, setelah pandemi usai sudah dinyatakan endemi, sekarang kemudian kita akan bicara soal kesehatan dasar. Apakah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau di tengah masyarakat saat ini sudah terkendali atau tidak? Salah satunya adalah obesitas begitu. Nah, obesitas ini ternyata belum terkendali begitu. Bahkan sebenarnya penanganan obesitas itu masuk ke dalam target rencana pembangunan jangka menengah nasional. Sasarannya mengurangi penduduk dewasa yang obesitas sampai dengan 21,8%. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada persoalan besar begitu yang dibutuhkan penanganan gitu. Jadi sekali lagi kan kita bicara kesehatan sebagai investasi gitu pada pembangunan manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi janganlah kita menghiraukannya atau disepelkan. Jadi kalau misalnya dikatakan orang Indonesia itu malas gerak, itu fakta ya? Itu fakta dan ada surveinya. Dan ada surveinya. Oke, baik. Makanya juga pemirsa, kita akan ikuti dulu pakai informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Meretas Lonjakan Obesitas. Meretas lonjakan obesitas. Sistem pelayanan dan infrastruktur kesehatan di Indonesia harus diakui belum berjalan efektif. Banyak persoalan kesehatan masyarakat yang masih belum mampu ditangani.
beragam penyebabnya, antara lain karena tidak meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di berbagai daerah, juga kelambanan pemerintah melakukan intervensi penanganan kesehatan. Jangankan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang secara nyata telah menunjukkan betapa rapuhnya sistem kesehatan nasional kita. Bahkan, untuk penanganan penyakit yang terhitung klasik pun, seperti penyakit menular, gizi buruk, tengkes atau stunting, kematian ibu dan anak, sampai obesitas, sesungguhnya negara ini masih kerepotan mengantisipasinya. Padahal, kesehatan merupakan salah satu indikator target pembangunan. Kegagalan mengelola kesehatan sejatinya adalah awal dari kegagalan bangsa ini mengakselerasi pembangunan. Logika sederhana saja, bagaimana negara ini mau menggenjot pembangunan kalau masyarakatnya banyak yang tidak sehat? Yang terjadi justru karena sistem kesehatan yang lemah, pemerintah kerap lalai atau terlambat memberikan perhatian dan penanganan sehingga tidak sedikit masyarakat yang sakit tersebut akhirnya harus menemui ajal. Kenyataan pahit itu bukan ilusi. Nyata di depan mata kita betapa banyak penyakit atau gangguan kesehatan yang mestinya bisa terkontrol pada akhirnya gagal diantisipasi. Kematian Muhammad Fajri, 27, pemuda obesitas dengan bobot 300 kg yang sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta selama 13 hari ialah salah satu contoh cerminan kegagalan itu. Sistem yang sudah lemah makin diperburuk dengan kepedulian pemerintah yang rendah. Maka terjadilah pembiaran terhadap Fajri hingga memiliki bobot seberat itu tanpa sedikit pun ada deteksi. Padahal sebelumnya Kementerian Kesehatan sendiri yang menyatakan khawatir dengan angka pengidap obesitas di Indonesia yang terus meningkat. Pada 2022 lalu, Kemenkes menyebut 1 dari 3 orang dewasa Indonesia mengalami obesitas, sedangkan 1 dari 5 anak berusia 5-12 tahun juga mengalaminya. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga memasukkan penanganan obesitas ke dalam target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Sasarannya, mengurangi penduduk dewasa yang obesitas sampai 21,8%. Artinya, sebenarnya pemerintah tahu ada persoalan besar pada isu obesitas masyarakat ini. Namun sepertinya target sekaligus kekhawatiran itu hanya di atas kertas. Implementasi di lapangannya minim. Intervensi pemerintah untuk mengurangi angka obesitas hampir tidak terlihat. Padahal penanganan obesitas sangat butuh intervensi. Tidak hanya intervensi penanganan secara medis, tapi juga intervensi terhadap gaya hidup yang menyebabkan semakin banyak orang mengidap obesitas. Sebagai bentuk intervensi gaya hidup, kenapa pemerintah tidak memberlakukan pajak atau cukai terhadap makanan minuman berpemanis atau junk food misalnya? Kita tahu, produk-produk itu kerap mengandung gula dalam jumlah sangat tinggi dan konsumsinya terus meningkat. Kecenderungannya itu tentu berdampak pada kesehatan, terutama anak dan remaja. Pengenaan cukai semestinya bisa menjadi alat untuk mengurangi konsumsi produk-produk tidak sehat seperti itu. Kalau pemerintah mengenakan cukai tinggi terhadap produk rokok dan tembakau, kenapa makanan atau minuman tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang sama, sementara potensi penyakit yang disebabkan sama bahayanya? Sekali lagi kita mengingatkan, kematian Fajri harus menjadi refleksi dan evaluasi pemerintah dalam penanganan penyakit degeneratif seperti obesitas, khususnya dan penguatan sistem kesehatan nasional secara keseluruhan. Jika ini disepelekan, bukan aspek kesehatan saja yang akan terdampak, melainkan juga bakal menurunkan kualitas hidup dan tingkat produktivitas masyarakat. Ya,
pemirsa sampaikan pendapat Anda. Anda bisa kontak kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial hari ini, kami telah terhubung dengan ahli nutrisi, Dr. Tan Shotian. Dr. Tan, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Ya, salam sehat, dokter. Dokter, menurut Anda pola hidup seperti apa sih yang sehingga kemudian menyebabkan obesitas itu? Ya, jadi yang paling penting kita harus tahu bahwa obesitas itu bukan kondisi yang ujuk-ujuk ya. Artinya mendadak gitu. Itu yeah. dimulai dari tahapan, gitu. Terutama tahapnya dimulai dari gaya hidup sejak kita itu dibesarkan oleh orang tua. Nah, problemnya gitu kan dari asupan, ya sebagian besar dari asupan, bukan selalu dari hormonal atau kasus konstitusional istilahnya. Nah, bicara tentang gaya hidup, maka kita bicara tentang pembiasaan dan pembelajaran, begitu Pak, ya. Makanan itu atau minuman itu sebetulnya netral. Disebut enak atau tidak enak itu karena diajarkan dan dibiasakan. Nah, kebetulan di media sosial saya sedang istilahnya on fire nih. Bicara tentang saya sedang menyoroti posyandu. Karena kalau kita lihat posyandu itu kan sebetulnya kan garda terdepan ya. Jadi screening masyarakat kita dari yang paling dini. Anak-anak balita segala macam. Anda bisa bayangkan kalau posyandu kita itu justru saat ketika masyarakat diajarkan atau diperkenalkan oleh kader itu mestinya pemberian makanan tambahan yang sehat. Tapi kalau kita lihat posyandu kita sekarang aja isinya udah wow, udah ngerinya bukan main. Saya nggak tahu Kevin sama Mbak Tania ini pernah pergi ke posyandu apa enggak. Itu minuman-minuman dengan pemanis, jelly, kemudian bahkan ya wafer, ciki-cikian istilah kita. Yang wow, kok kayaknya nggak ada hubungannya dengan posyandu ya, gitu loh ya. Nah, bahkan posyandu kita ini kalau Anda lihat sekarang ini aja udah menjadikan kayak ajang promosi. Promosi apa? Industri pangan. Ya, jadi ini adalah iklan besar-besaran yang menurut saya nggak sopan juga gitu, kalau menyasar pada anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Nah, bicara tentang masalah makanan yang minuman manis, itu kan naiknya juga bertahap sebagai suatu kecanduan. Silakan, Kevin. Dokter, tapi kan kalau kita bicara tren pada saat ini ya, ini kan junk food di mana-mana, minuman pemanis gitu ya, boba itu di mana-mana dan itu minatnya tinggi. Bahkan sempat ngetren beberapa waktu yang lalu begitu di media sosial bagaimana kemudian bekal anak SD ataupun anak SMP di sekolah itu ada mie instan lalu kemudian digabung dengan nasi putih. Nah, pola-pola hidup seperti ini bagaimana kemudian cara supaya membuat orang memahami betul mengenai bahaya dari obesitas? Ya, ini kan kita kembali lagi dimulai pada orang tua dan guru ya. Nah, karena pendidikan yang pertama itu kan pendidikan di rumah. Nah, Anda kira-kira kalau misalnya menjadi orang tua muda nih, yang rata-rata umurnya akhir 20 atau awal 30, mereka sendiri bisa menjadi panutan nggak buat anaknya? Nah, ini kan penderitaan besar di Indonesia kan orang tua nggak bisa jadi panutan buat anaknya. Bahkan orang tua kita mengatakan, aduh dok, lu nggak usah lebay lah. Itu kan juga makanan-makanan itu kan ada izinnya, ada BPOM-nya. Nah, masa BPOM mengeluarkan makanan-makanan atau minuman yang menurut IU itu racun? Nah, saya kadang-kadang suka dinyinyirin kayak gitu lah. Itu buat racun lagi ada BPOM-nya gitu kan. Nah, ini yang suka masyarakat kita tuh suka nggak dong gitu, nggak mikir bahwa BPOM itu tidak dalam kapasitas untuk menentukan ke depannya makanan ini bakal jadi gimana, betul apa enggak? Ya, makanya kan di luar negeri disebutkan bahwa gula itu adalah istilahnya kecanduan yang legalized. Ya, karena memang nggak kelihatan seperti kayak narkoba ya, nggak kelihatan seperti kayak rokok yang terang-terangan gitu ya. Tapi kan gula itu sendiri sudah merupakan suatu, bahkan orang Indonesia tuh aneh mengatakan bumbu dapur itu adalah gulgar. Gula dan garam. Padahal kalau kita lihat itu wadah bumbu di atas meja makan mestinya kan garam dan merica ya, salt and pepper ya. Nah, kayak gitu, silakan Kevin.
Dokter, tapi menentukan seseorang sudah terkena obes itu bagaimana? Ya, kita menentukannya melalui BMI atau body mass index atau indeks massa tubuh. Okay. Yang kita hitung dengan cara demikian, berat badan dalam kilogram per tinggi badan menurut meter tidak dikuadratkan. Nah, jadi kalau misalnya Kevin beratnya 60, tingginya 1,6. Maka 60 per 1,6 kita kuadratin, lihat hasilnya. Kalau yang normal itu 18,5 sampai 22,9. Oke. Nah, dokter, kalau misalnya orang sudah terkena obesitas begitu, untuk kemudian bisa mendapatkan berat badan yang ideal, apakah harus didampingi oleh tenaga profesional ataukah mungkin bisa dilakukan secara sendiri? Bagaimana? Nah, nomor satu tergantung dari pengetahuan orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan itu paham ya, misalnya kita itu kalau makan memang harus ada karbo, ada protein, ada lemak. Lalu kita mengetahui bagaimana cara mengelola makanan yang sehat, misalnya begitu. Nah, yang kita takutkan adalah orang-orang seperti ini kan menjadi pengikut dari trendsetter. Nah, seperti kayak belum beberapa lama ini kan pernah booming banget tuh diet yang namanya ketogenik. Nah, itu dia. Dengan cara mengeliminasi karbohidrat misalkan. Jadi Anda cuma makan protein dengan lemak. Nah, ini kan ngerinya bukan main. Bahkan dipromosikan oleh selebrita ya, oleh telegram gitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang ngawur. Padahal kita tahu banget, dan kalau Anda ketik aja di media sosial bahwa diet terburuk sepanjang tahun itu adalah ketogenik. Ya, seperti kayak begitu. Jadi kalau kita itu tidak mempunyai basic knowledge-nya, tentu saya akan menganjurkan untuk didampingi oleh dietitian atau dokter ahli nutrisi, apapun itu yang sifatnya profesional, bukan yang trendsetter, begitu. Oke, Dokter Tan, terakhir, per dokter, perlu tidak sih pemerintah melakukan intervensi begitu? Bentuknya mungkin bisa bermacam-macam terhadap banyaknya penjualan makanan-makanan dengan kalori tinggi. Minuman-minuman yang manis atau mungkin junk food, perlu tidak sih sampai pemerintah intervensi begitu? Iya, kita lihat dari negara maju ya. Kita lihat dari negara maju yang kita andaikan literasi masyarakatnya udah lumayan ya. Mereka aja juga melakukan yang disebut dengan pemberlakuan cukai. Ya, jadi dengan kata lain bahwa makanan dan minuman yang kelihatannya danger ya, dangernya tinggi gitu ya, itu hanya bisa dibeli oleh orang-orang dengan sosial ekonomi tertentu. Dengan kata lain bahwa kalau ada apa-apa sama dia, ya kau tanggung sendirilah, ibaratnya begitu kan. Nah, sedangkan kita itu masih gonjang-ganjing nih di level BPJS, kita masih punya masalah dengan jaminan kesehatan nasional. Anda bisa bayangkan kalau ini adalah suatu pembiaran, tentu ini adalah suatu kemunduran dari sumber daya manusia. Jadi ya, saya rasa pemerintah sudah waktunya untuk memberlakukan cukai seperti itu. Tentu saja didampingi dengan edukasi yang sifatnya berusaha untuk mengubah perilaku masyarakat. Ya, jadi misalnya kita selalu menganjurkan untuk 4 pilar gizi seimbang, pembatasan gula, garam, dan lemak. Tapi jangan sampai itu cuma sekedar coa-coa ngobrol doang, tetapi di lapangan ya begitulah gitu loh. Terima kasih Kevin. Oke, baik. Dokter Tan, terima kasih telah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, dokter. Bahkan ya, jadi utamanya adalah melakukan edukasi tadi, kalau kata dokter Tan ya. Iya, betul sekali gitu ya. Memang sudah saatnya ya, kalau tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Tan. Paling tidak dari pemerintah untuk melakukan intervensi gitu ya. Karena kalau kita lihat seperti yang tadi sudah disampaikan, ini trennya agak sedikit mengkhawatirkan. Prevalensinya masih semakin meningkat begitu dan belum terkendali gitu pada dasarnya. Bahwa tadi dikatakan oleh Dr. Tan ini adalah soal, karena lagi-lagi kalau kita bicara obesitas ini kan terkait dengan gaya hidup gitu ya. Pola makan, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya gaya hidup, kalau kita bicara soal pola makan saja, tadi kan dikatakan oleh Dr. Tan ini adalah soal kebiasaan dan pembelajaran kita sebagai orang tua, apakah bisa menjadi panutan bagi anak kita gitu ya. Nah tapi di sisi lain apa yang disampaikan oleh Dokter Tan tadi, kadang-kadang juga memang perlu diintervensi secara langsung dengan mengenakan cukai gitu yang tadi disampaikan oleh Dokter Tan. Dan sebenarnya contohnya sudah banyak begitu ya, kalau kita lihat di luar negeri seperti misalnya yang sudah mengenakan cukai terhadap misalnya minuman soda gitu yang kandungannya manis gitu. Bahkan di Meksiko juga sudah ada cukai terhadap junk food gitu ya. Lagi-lagi ini kita bicara soal nutrisi gitu. Nah
kalau kita bicara soal kesehatan dasar, lagi-lagi kan kita ya, anggaplah gitu masyarakat tidak semuanya punya literasi yang cukup untuk mengetahui lebih jauh mengenai kandungan nutrisi dalam makanan gitu, atau misalnya dalam menyediakan makanan di rumah sekalipun begitu ya, kadar-kadar yang harus diperhatikan dan lain sebagainya, itu kan memang mungkin literasinya masih belum sampai ke situ. Tapi yang perlu digarisbawahi itu adalah soal kerugian ekonominya gitu ya. Kerugian ekonominya lagi-lagi nih, kalau kita bicara jangka panjangnya, tadi Dokter Tan sudah mengatakan kita bicara obesitas itu tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak tiba-tiba naik sampai dengan ratusan kilo begitu, itu adalah proses begitu ya. Nah kalau kita bicara jangka panjangnya, yang harus kita lindungi sekarang itu adalah paling tidak dari usia anak-anak itu sudah mulai diterapkan pola hidup yang lebih sehat, paling tidak aktivitas fisiknya ditingkatkan dan lain sebagainya. Ada beberapa data yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik pada anak yang kurang itu ternyata bisa menimbulkan masalah kesehatan, salah satunya adalah obesitas begitu. Nah kalau kita bicara soal cukai tadi, ada pertanyaan lagi atau kita harus jeda? Kita harus jeda dulu. baik. Oke, makanya jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Kania. Selamat pagi, Bu Kevin. Ya, pagi Pak Ondo. Silakan, Pak Ondo. Ya, pertama turut berduka cita atas berpulangnya Adinda Muhammad Fadri. Saya mau tanya nih Mbak Kania, mungkin tahu ya, apakah obesitas itu bisa karena genetik atau memang atau karena kelainan organ tubuh? Saya melihat di editorial mengatakan 1 dari 3 orang dewasa dan 1 dari 5 anak usia 5-12 tahun mengalami obesitas. Ini serius loh. Saya ingin tahu dari keluarga yang kekurangan atau dari keluarga yang mampu atau di kota atau di desa. Bila data tersebut ada, baru kita bisa simpulkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hadir. Di daerah saya itu, Kelurahan Harapan Jaya, setiap minggu itu ada layanan kesehatan yang datang ke RW. Jadi sistem jemput bola. Mungkin ini bisa dijadikan pola di daerah lain. Jadi di sini sebenarnya Pemdanya yang hadir. Bila almarhum ada di kelurahan saya, pasti itu sudah lama terpantau. Yang menjadi perhatian saya untuk menghindari obesitas, BPOM itu harus hadir mencek bahan makanan yang overfat ya. Perbaiki sistem pelayanan di desa-desa, terutama ya, supaya merata. Sosialisasikan pola makan yang baik di sekolah-sekolah. Kurangi gaya hidup makan yang instan. Juga kurangi main gadget. Main gadget itu mengurangi gerak badan dan membuat lupa makan dan lain-lain kurang sehat. Tingkatkan ya sarana olahraga di setiap wilayah. Menurut saya pemerintah telah hadir sebenarnya, hanya belum merata di seluruh wilayah-wilayah atau pemda-pemda. Saran saya terakhir, hendaknya rakyat harus meningkatkan rasa peduli satu sama lain sehingga tidak terulang kejadian seperti almarhum Fadri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ondo dari Bekasi, kita beralih ke penelpon kita selanjutnya. Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan dan Mak Kania. Ya. Pagi. Selamat pagi. Persoalan kita sekarang ini keterlambatan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pola makan sehat, makanya. Terhadap pola makan sehat itu ada 2 kejadian. Kejadian itu 1 stunting, yang kedua adalah obesitas. Maka itu saya berharap pelayanan posyandu itu
kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak di desa-desa itu. Jadi seperti Pak Ondo tadi katakan, intervensi pemerintah sangat penting untuk menaikkan kualitas posyandu yang ada di daerah-daerah, di desa-desa. Kemudian di kota-kota besar, Mbak Gania, tempat bermain anak-anak itu sangat-sangat terbatas. Itu terlambat diperhatikan. Kemudian pengetahuan orang tua sekarang memberikan kebebasan bermain genset itu adalah menurunkan pengetahuan anak dan tidak memberikan sesuatu kebaikan untuk anak, sehingga anak bergeraknya sangat sedikit. Yang kedua, UKS di sekolah, makanya usaha kesehatan sekolah, pengawasan makanan di sekolah itu kelihatannya wallahualam ada atau tidak, sehingga orang bebas menjual makanan-makanan murah yang tanpa pengawasan. Tentu ini perlu perhatian semua pihak, dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Jadi yang terpenting bagi saya, pendidikan makanan sehat itu penting untuk masuk ke sekolah-sekolah. Dan posyandu, mari kita galakkan untuk menghindari obesitas yang banyak terjadi. Terima kasih, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Rama dari Jambi. Kita ke Pak Rudi dari Makassar. Pak Rudi, selamat pagi. Pagi, Pak. Jadi gini, Pak ya. Ini sebenarnya selama ini kita memakai teori-teori kesehatan yang sudah salah yang dari dulu sampai sekarang. Jadi saya memberikan judul bahwa revolusi dan revisi teknologi medis itu harus terjadi mulai sekarang juga. Bahwa sebenarnya rumus sehat itu adalah apa yang kita makan atau masuk di dalam tubuh kita itu harus sama dengan yang terpakai dan yang dikeluarkan. Itu tidak bisa kita hindari. Dan ini rumus ini berlaku terhadap obesitas, mau asam urat, mau kolesterol, mau prostat, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah yang salah selama ini. Jadi penyakit itu bukan dengan cara, dengan memberi obat. Tapi penyakit itu harus dihilangkan dan dimusnahkan. Ya, jadi bukan dengan cara kita memberi obat. Pemberian obat yang berlangsung dalam jangka waktu lama menyebabkan pasien itu keracunan, mengakibatkan kematian. Nah, inilah teori kedokteran yang salah dan teori medis yang salah selama ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi dari Makassar. Mbak Kania, penelpon kita pada pagi hari ini memberikan poin-poin yang cukup menarik ya. Ternyata kemudian tidak hanya edukasi saja yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ada banyak hal-hal lain yang kemudian bisa dilakukan, antara lain kemudian memancing, merangsang orang-orang untuk kemudian bisa melakukan aktivitas lebih banyak. Kenyataannya memang pembangunan fasilitas olahraga kita belum rata. Mungkin di daerah belum banyak, lalu kemudian tempat bermain sangat terbatas. UKS di sekolah, pengawasan di sekolah mengenai makanan-makanan yang dijual itu di sekolah-sekolah juga belum maksimal ya. Lalu juga ada hal yang salah, mungkin selama ini kita selalu merasa penyakit itu selalu bisa diobati dengan penyakit. Tapi ternyata enggak, harusnya kemudian kita melakukan pencegahan yang lebih banyak. Apa yang kita makan, konsumsi juga harus sama dengan yang keluar. Maksudnya kita harus lebih banyak beraktivitas kalau kita mau makan makanan yang banyak. Nah, ini ada banyak hal kemudian mungkin sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana makannya? Iya, banyak sekali ya, dan semuanya poin-poin yang sangat menarik gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Egan tadi kan, pencegahan itu lebih baik gitu kan, ketika kemudian daripada pencegahan itu pastinya lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal, karena kita sedang bicara obesitas gitu, itu lagi-lagi dikaitkan dengan gaya hidup, pola makan dan lain sebagainya. Dan ini adalah dibutuhkan di mana sosialisasi, dibutuhkan edukasi gitu. Tadi kan ada beberapa poin yang disampaikan, misalnya tidak hanya obesitas, sebenarnya ada misalnya masalah stunting dan lain sebagainya. Kalau kita bicara dari sisi lain
pelayanan kesehatan, begitu yang tadi disampaikan oleh Pak Ondo, betul begitu, yang memang harus didalami kalau kita bicara soal obesitas ini sebenarnya prevalensinya itu paling tinggi di mana gitu. Apakah di kota, di daerah gitu, kita harus lihat demografinya juga seperti apa gitu ya. Dan bahwa yang dikatakan layanan kesehatan memang ada, tapi belum merata begitu ya. Dan kalau kita bicara soal gaya hidup, lagi-lagi ke pola makan, ini kan soal edukasi gitu. Jadi memang pendekatannya itu adalah lintas sektor. Tidak ada satu pihak pun, tapi memang harus ada yang memimpin. Masalahnya itu gitu, harus ada yang memberikan tahu, harus ada yang memberitahukan gitu ya. Artinya kalau kita bicara misalnya anak usia pendidikan gitu ya, anak usia yang sudah sekolah gitu maksudnya. Mereka juga harus diajari melalui sekolah-sekolah soal pola makan yang sehat. Kalau misalnya orang tuanya itu tidak memegang peranan seperti itu gitu. Jadi memang ada curug-curug di mana kemudian bisa diintervensi begitu ya. Yang pasti soal misalnya aktivitas fisik dan lain sebagainya. Paling tidak kalau di sekolah itu kan mereka diajarkan untuk berolahraga, ada aktivitas fisiknya begitu yang dilakukan. Gitu. Bagaimana dengan di rumah? Nah, itu kembali lagi kepada peran orang tua begitu. Tapi pada intinya ini memang harus ada yang memimpin, dan apakah perlu diintervensi sedemikian rupa, misalnya tadi yang sempat dikatakan salah satu solusinya itu adalah cukai gitu terhadap makanan-makanan dinilai bisa menimbulkan obesitas dan lain sebagainya. Yang paling utama itu yang disempat disebut-sebut adalah gula gitu. Sebenarnya cukai untuk gula ini di wilayah Asia gitu ya, paling tidak tuh dikatakan Indonesia dan juga India tuh sebenarnya berencana, baru tahap berencana begitu ya. Karena kan kalau kita bicara soal industrinya ini kan pasti akan menimbulkan penolakan yang luas begitu. Tapi pada kenyataannya kalau kita bicara soal pola hidup ini, lagi-lagi soal lingkungan di sekitar kita begitu ya. Bagaimana kemudian kita saling peduli gitu, saling mengingatkan begitu ya. Kalau kemudian pola makannya itu tidak diatur, itu bisa menimbulkan penyakit. Lagi-lagi pencegahan itu lebih baik begitu ya, karena ada kerugian ekonominya. Biaya perawatan kesehatan kita akan jauh meningkat, dimulai dari misalnya obesitas gitu ya. Sebenarnya sesuatu yang bisa dicegah dengan pola makan baik, dengan pola makan yang baik gitu, misalnya dengan aktivitas fisik yang lebih banyak begitu ya. Walaupun memang ada kelainan genetik juga yang bisa menimbulkan obesitas. Lagi-lagi dikatakan obesitas ini adalah penyakit, makanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi bisa konsultasi dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama begitu ya. Ada beberapa survei gitu yang menyebutkan misalnya ya, kalau boleh saya ingin memberikan sedikit data begitu ya. Paling tidak misalnya kalau kita bicara mengenai langkah harian. Langkah harian kemana-mana kita jalan dan lain sebagainya. Ada survei yang menunjukkan bahwa orang Indonesia itu memiliki rata-rata langkah harian itu 3.513 atau hanya sekitar separuh. 51% dari wilayah dengan rata-rata aktivitas fisik tertinggi di wilayah Asia, misalnya di Hong Kong itu 6.880 langkah, kemudian juga di Vietnam itu 3.643. Tapi survei ini menunjukkan bahwa orang Indonesia menjadi yang paling malas gitu ya. Idealnya berapa tuh kalau berjalan sehari-hari? 10.000 ya? Dikatakan kan 10.000 gitu ya misalnya, anggaplah. Tapi kan itu lagi-lagi kita bicara soal infrastruktur gitu. Kita tadi sempat ngobrol ya, mungkin gitu karena di negara-negara tersebut misalnya transportasi publiknya itu lebih baik gitu. Jadi memaksa orang untuk jalan kaki gitu misalnya. Itu kan hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan, aktivitas fisik ya gitu. Ada banyak cara dan memang pendekatannya adalah lintas sektoral gitu. Jadi tidak hanya satu pihak yang bertanggung jawab. Tapi paling tidak kalau kita bicara dari bagaimana mencegah, ada kok cara-cara yang bisa kita lakukan. Tapi memang itu harus ada yang memimpin pola makan misalnya. Kita dulu ingat misalnya 4 sehat 5 sempurna. Ya sekarang mungkin sudah berbeda begitu ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan, lagi-lagi pembelajaran dan kebiasaan itu yang harus mulai digalakkan. Tapi memang kalau untuk melakukan aktivitas fisik, memang kadang-kadang tuh orang mau olahraga itu ada malasnya ya, makanya ya pasti ada aja alasannya begitu ya. Mungkin alasannya bisa jauh dari tempat olahraga, misalnya mau jalan di luar juga mungkin banyak polusinya, panas, kemudian cuacanya gitu ya. Panas begitu ya. Jadi mungkin kalau dibuat situasi dan kondisi yang lebih memaksa begitu, seperti ada public transportation yang lebih baik, kan nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau kita harus jalan sedikit begitu. Sekarang kan sudah begitu banyak kemajuan teknologi yang mempermudah manusia untuk kemudian akhirnya makin lama nggak melakukan aktivitas fisik. Adanya gadget itu juga membuat anak-anak kita lebih mungkin lebih suka bermain di dalam rumah dibandingkan di luar begitu ya. Jenis mainan apapun yang kemudian kita berikan kepada anak-anak kita, kadangkala itu tidak mampu menandingi betapa menyenangkannya bermain gadget itu ketika berada di dalam rumah. Nah, ini bagaimana kemudian peran orang tua itu bisa lebih efektif ya kemudian Mbak Kania, supaya bisa mendorong tidak hanya anak-anak tapi kemudian orang dewasanya juga melakukan aktivitas fisik.
Ya paling tidak kesadaran ya, kesadaran lagi-lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi ya, rumus sehat itu adalah pola makan gitu ya. Nah bagaimana kemudian pola makan itu, misalnya jika pola makan berlebihan itu kan bisa diimbangi dengan aktivitas fisik yang sebanding. Jadi maksudnya itu rumusnya seperti itu sih gitu ya, artinya ketika pola makannya itu berlebihan berarti harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang sebanding. Jadi ada kesadaran seperti itu saja sebenarnya sudah cukup begitu ya. Ya lagi-lagi mencegah lebih baik bukan begitu ya. Dan memang saya tidak, bukan pakarnya begitu ya, tapi memang seperti misalnya sudah ada nih misalnya Perpres Gerakan Masyarakat Sehat dan lain sebagainya gitu yang itu kemudian memang harus disosialisasikan lebih luas lagi gitu. Lagi-lagi kita bicara soal kerugiannya ya, ada kerugian ekonominya. Dalam kasus obesitas misalnya membuat manusia yang menjadi tidak produktif begitu ya. Ini akan menjadi beban gitu. Beban negara, biaya perawatan yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Sementara yang sedang kita galakkan itu adalah pembangunan SDM yang unggul bukan begitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh begitu ya. Ini masalah kesehatan dasar gitu yang memang harus ditanggulangi segera gitu untuk memproteksi, untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita. Tapi kalau kita memberikan intervensi-intervensi seperti pemerintah ya, memberikan intervensi seperti kemudian menaikkan cukai, lalu kemudian memberikan edukasi, kira-kira cukup efektif nggak ya Mbak Kania ya? Masyarakat itu kalau misalnya mereka tidak betul-betul sadar betul mengenai bahayanya obesitas, jangan-jangan kemudian berbagai pembatasan intervensi yang dilakukan itu tidak akan terasa efektif. Saya membayangkan begini, kenapa? Karena begitu banyak orang yang selalu mencari cara untuk mengurangi stresnya. Dan kadang-kadang itu mereka memilih untuk mengkonsumsi gula. Itu cara yang efektif untuk mengurangi tingkat stresnya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya membayangkan ketika kemudian ada hal yang dikurangi, katakanlah penjual minuman manis itu dikurangi atau mungkin harganya lebih ditingkatkan begitu, pasti Indonesia akan, orang-orang akan tetap cari cara bagaimana kemudian mereka bisa mengkonsumsi makanan-makanan dengan kalori tinggi itu tadi. Bahkan saya membayangkan selama orangnya nggak paham, selama mereka tidak tahu betul mengenai bahaya obesitas, maka ancaman itu akan tetap ada. Bukankah begitu, Mbak Kania? Ya memang lagi-lagi ya, sebenarnya kan pemicunya banyak ya. Kalau tadi yang sempat disebutkan oleh Egan kan adalah stress eating. Jadi itu stress eating, emotional eating gitu. Jadi makan yang dipicu bukan karena kebutuhan, tapi makan yang dipicu karena stres gitu misalnya. Yang membuat dia mengkonsumsi lebih banyak, asupannya jadi lebih banyak. Belum lagi ini kan kualitas makanannya juga gitu kan. Kualitas makanannya apakah yang berlemak atau tidak, manis atau tidak begitu ya. Kadang kita memang akhirnya tidak punya kepedulian padahal pada diri kita sendiri gitu. Apa sebenarnya makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Saya bukan pakarnya sebenarnya tapi artinya memang kalau kita melihat paling tidak berdasarkan bacaan dan lain sebagainya gitu, banyak sebenarnya yang mempengaruhi mengapa berat badan tubuh kita itu bisa naik gitu, bahkan di batas tidak normal gitu, obesitas gitu ya. Salah satu misalnya ya, penelitian yang sekarang juga mulai digalakkan itu adalah soal pola tidur. Pola tidur itu ternyata juga mempengaruhi begitu ya, pola tidur itu juga harus diperhatikan, bahkan mulai diajarkan dari anak-anak, dari usia anak-anak gitu. Jadi mereka itu tidak hanya diajarkan untuk pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup dan memadai gitu. Dan juga pola tidurnya itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi intinya adalah kan sebenarnya sekarang tuh pengetahuannya lebih jauh gitu ya, pengetahuannya jauh lebih banyak gitu. Nah ini yang kemudian harus diajarkan gitu dan harus mulai digalakkan gitu. Dimulai dari mana? Nah itu yang kemudian dimana pemerintah mungkin di situ lebih banyak berperan, tidak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Tadi kan disebutkan juga soal posyandu dan lain sebagainya, itu adalah layanan kesehatan dasar gitu yang menyentuh di akar masyarakat gitu. Nah bagaimana misalnya posyandu gitu, layanan kesehatan yang paling dasar ini juga bisa ikut menggerakkan gitu masyarakat sekitar untuk memahami gitu, karena lagi-lagi ini soal literasi, soal pengetahuan begitu. Dan harus dimulai gitu, karena kalau kita melihat nih prevalensi karena banyak gitu, maksudnya turunan penyakitnya misalnya tadi kita sempat diskusi soal haid pertama gitu ya, haid pertama pada usia anak perempuan gitu. Ini juga semakin kesini karena disebabkan oleh pola makan yang tidak benar, makanan gorengan, minuman manis dan lain sebagainya itu sekarang semakin dini bukan, dan ini bisa menimbulkan penyakit di kemudian bisa hari. Jadi alarm paling tidak ya, bisa jadi ada alarm. Tanda-tanda itu oke. Kita masih punya satu segmen lagi Mbak Kani. Masih ada satu segmen lagi. Oke, kemana-mana kami akan kembali. Thank you.
Kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania, kalau kita berbicara mengenai edukasi, mengenai bahayanya obesitas, tentu saja kemudian kita juga berbicara mengenai lingkungan sosial sehari-hari, interaksi kita sehari-hari. Nah, lingkungan sosial kita yang paling terdekat, baik kemudian itu lingkungan sekolah, lalu kemudian layanan kesehatan, yang mungkin sehari-hari kita berinteraksi dengan layanan seperti itu, apakah memang sudah cukup memberikan, paling tidak edukasi lah ya, memberikan peringatan begitu, bahwa memang ada bahaya penting yang harus diwaspadai, yaitu adalah obesitas kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu bagaimana? Kalau paling tidak ya, ini kan dari pengalaman sehari-hari aja ya, ketika kita misalnya mengunjungi dokter dan lain sebagainya berulang kali kan, itu selalu sampai dengan sekarang itu kebiasaan gitu ya, kita harus ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya gitu ya. Selalu. Selalu gitu yang kadang-kadang kalau di usia dewasa seperti kita tuh kenapa sih harus harus ditimbang dan kenapa harus diukur gitu tinggi badannya. Karena kan kalau usia sekarang ya pasti kan kecenderungannya tinggi badan tidak akan berubah gitu misalnya. Tapi kan itu ada tujuannya sebenarnya. Salah satunya itu ya seperti yang tadi disampaikan di awal juga oleh Dr. Tan gitu, bagaimana sih cara kita mengukur, bagaimana kita melihat apakah kita sudah kelebihan berat badan atau tidak ya. Ini mungkin kalau kemarin tadi di awal gitu berdasarkan wawancara dengan Dr. Tan kan, ini kan soal bagaimana menggalakkan kebiasaan atau gaya hidup yang sehat gitu ya. Jangan kemudian kita terjebak misalnya pada pola-pola diet yang juga tidak sehat. Menjadi penting makanya untuk mengetahui soal ya kandungan nutrisi dari makanan gitu yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu kan kadang-kadang juga melibatkan misalnya produsen gitu untuk jujur gitu, dan untuk setiap kali makanan itu diproduksi kan juga harus dengan labelnya dan lain sebagainya. Itu kan semuanya sebenarnya ada tujuannya gitu. Untuk supaya kita bisa melihat gitu apakah misalnya makanan yang kita konsumsi ini nutrisinya sudah cukup atau tidak gitu. Dan lain sebagainya gitu. Lagi-lagi ini soal gaya hidup dan kebiasaan pembelajaran gitu yang memang harus digalakkan gitu. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus Fajri. Semoga kemudian masyarakat kita lebih teredukasi dan paham betul mengenai adanya ancaman obesitas ke depannya. Makanya terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya, pemirsa, sekali lagi kita mengingatkan kematian Fajri harus menjadi refleksi dan evaluasi pemerintah dalam penanganan penyakit degeneratif seperti obesitas khususnya dan penguatan sistem kesehatan nasional secara keseluruhan. Jika ini disepelekan, bukan aspek kesehatan saja yang akan terdampak. Kualitas hidup dan tingkat produktivitas masyarakat pun bakal menurun. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.